Telkomsel selama bulan Januari. Dengan Bapak siapa saya berbicara, Pak? Dengan Bapak Stafford. Ya, Bapak Stafford, silakan Pak Adam. Mas, saya kemarin kan baru beli HP ini. Kemudian kenapa tidak menyala lagi? B, dia marah. HP apa, Pak, yang Bapak beli, Pak? HP-nya mereka, apa ini, Simbada. Bapak, tenang, Pak. Bisa serius, Pak? Saya serius ini, Abang. Katanya itu 65.000 merek Simbada. Simbada itu untuk perangkat komputer atau HP? Dia HP Abang. Itu HP itulah. HP itu bisa menyanyi segala rupa pokoknya Abang. Maaf, mereknya bukan Simbada. Mereknya merek apa? Planton. Apa? Merek Planton Abang. HP merek Planton buatan Timur Leste. Maksudnya gini, saya kan sudah beli kartu, sudah beli HP. Waktu saya mau apa pakai kartu Telkomsel ini, katanya dia bilang, maaf, kartu Anda ditolak. Silakan cek kembali. Pak, untuk sebelumnya, kartunya tadi kartu apa, Pak? Kartu AS. Jadi begini, untuk masalahnya adalah masalah HP, Pak. Jadi kami sarankan Bapak kembalikan lagi HP-nya kepada penjualnya sebelumnya. Bapak beli di mana? Karena ini masalahnya bukan pada kartu, Pak, HP-nya ya. Tapi begini, kalau digunakan pakai kartu lain, AM3 begitu, wah, dia lancar. Dia laju, tapi kalau menggunakan kartu Telkomsel ini, dia pelambat saja, betah mengantuk. Silakan di dealer handphone-nya atau kepada penjualnya, tentunya jika Bapak beli masih ada garansinya tentunya. Tapi saya saya beli HP itu, HP Planton, bukan dikasih garansi, kasih surat apa? Surat surat kuasa. Sertifikat begitu, dia ditulis, selamat Anda mendapatkan HP baru merek Planton. Baik, silakan datang ke dealer handphonenya, Pak. Kamu ini tidak dengar kah? Saya tadi kan sudah bilang saya sudah datang. Kamu jangan begitu. Saya ini orang kampung. Kasihan. Setiap hari mesti ketor api ni sapi, cuci sapi, pempanta. Kamu orang berlaga di sana Jakarta sana. Tadi Bapak, saya sarankan datang ke penjualnya. Tetapi yang saya sarankan bukan ke penjualnya, Pak. Ke dealer HP. Iya, saya kan tadi sudah bilang. Kamu tidak dengar-dengar sih, nakal. Tadi kan saya bilang, saya sudah datang di sana. Sudah bilang, sudah bicara dengan mereka. Sudah minum kopi. Tapi mereka nyatanya, mereka mengkhianati saya ini, Abang. Saya sangat terluka dengan keluarga saya. Kakak saya semuanya sudah mau mati ini. Muntah-muntah darah, biar terpaksa saya kasih baygon, masih mati saja, Abang. Bapak bisa serius atau tidak, Pak? Saya serius ini, sebab bilang saya tidak serius. Kamu kan tadi saya sudah bilang.